kali ini lanjutan konten yang dimana gua ngegaca pakai akun yang habis jadi narapidana Munto ya guys. Gua sini bakal nge-review skin dari Leomord ya, walaupun ini skin abisnya yang sudah lama, tapi gua baru miliki. It's okay. Yang penting kita review ya kan. Gitu ya. Hah, gua berharapnya gua enggak ketemu trio guys ya, sumpah. Please. Gua tadi malam itu lagi main nyantai ya, menunggu mata ngantuk gitu kan. Jadi gua ngepush malam-malam main santuy, ketemu sama trio bawa jungler sepanjang game, cuy. Sepanjang game itu hanya lawan buff 040. Yang bikin gua heran, temannya itu cuy, bukannya ngebacotin junglernya temannya dia ini, malah ngebacotin tim gua yang satunya lagi yang solo. Karena yang solo itu gua sama satunya lagi cuy. Yang dibacotin teman gua yang satunya yang solo juga cuy. Bruh. Jadi itulah kadang-kadang bikin bingungnya ya, kalau kalian ketemu sama orang trio, temannya mabarnya yang bego, tapi dia enggak berani ngebacotin guys. Yang dibacotin malah randomnya lo, ngeselin guys ya. Di sini gua berharap semoga gua enggak ketemu trio-trio kayak gitu guys. Let's go, kita review. By the way, kalau enggak salah match Leomord gua ini kalau enggak salah itu di bawah 20 sih, ingat gua di bawah 20 cuy. Kita langsung gaskan lah ya, kita lihat ya yang ranked-nya ya. Karena kalau dari story itu biasanya kelihatan match di draft-nya itu berapa banyak kita mainin itu hero di ranked. Semoga dibolehkan jungler, guys. First pick jelas. Langsung kasih tahu kita mau ke jungler, baru kita cari Leo. Lihat. Weh! 11 pertandingan 54%. Oke, ada Jigong, mantap. Beuh. Dia kasih lihat WR-nya yang minus itu, tidak apa-apa, Bre. Tenang. Ada Leo yang siap menggendong beban-beban sepertimu. Oke lah, guys ya. Kita pakai Leo 11 pertandingan. Berarti ini pertandingan gua yang ke-12 ya, guys ya. Ini kalau kalian tanya, kenapa lu enggak pakai Leo, Bang? Sepam, padahal Leo itu meta. Soalnya skinnya sedikit guys, dan gue juga gak terlalu suka sama hero nya ya kan. Kemarin kenapa gue pilih, karena pilihannya antara Selena dan Leo. Sementara kan Selena gue gak terlalu suka banget, Leo masih oke lah ya. Walaupun kalian bisa lihat pertandingannya 11. Selena gue itu pertandingannya mana? Tar, ada yang mau di up, tunggu dulu, ada yang mau di up kah? Gue XP, oke, rebutan XP. Cakep. Brody gak usah di up ya guys ya. Gak usah di up, kita langsung gaskan aja Leo. Mana Leo? Leo. Leo! Oh ini dia, Leo. Igaza. Selena gue itu minus juga guys. Tuh, 76 pertandingan 44%. It's okay ya guys ya. Let's go, kita pakai Leo. Kita pasangkan untuk emblemnya, emblem assassin lah ya, biar ngeri ya gak sih? Emblem assassin atau emblem fighter yang ngeri guys? Emblem Fighter kita dapat penetration-nya tinggi, adaptive attack juga tinggi, tambahan movement speed lagi gitu kan. Kalau kita pakai ini durability kita lebih tinggi cuy. Soalnya kita langsung dapat ibaratnya itu dapat bloodlust gratisan karena dapat langsung spell fam dari atribut guys ya. Ini gua bingung nih. Leo itu kira-kira pakai Fighter atau enggak ya? Coba kita lihat dulu. Roamer kita lihat dulu. Roamer kita apa cuy? Roamer kita oke, Roamer kita Kufroy. Kalau Kufroy ya udah. Kita pakai emblem assassin ya guys. Kita pakai emblem assassin. Untuk ininya kita pasang kayak gini ya lah ya. Pas ya. Iya pas. Let's go. Kita gaskan. Ternyata belum lengkap skin gue ya. Ih, ada skin MSC, cok. 2019. Ada skin epic juga ternyata guys. Gue lupa, cok. Ada. Tampaknya gue harus banyak bermain Leo ini guys ya. Soalnya skinnya lengkap cuy. Ya, bagi kita player solo yang hanya ingin mencari kepuasan, skin is number one. Let's go lah ya. Kita gaskan cuy. Ini waduh ada anjing lah guys. Meta healing. Healing for everyone. Hah? Oh kira dia mau jungler cuy. Kalau dia mau jungler gue jadi laner nanti. Let's go lah ya. Asik, gak sih? Yang gue lawan siapa? Xbox kah? Oh, Roger. Oke. Lagi memanfaatkan yang lagi meta, cuy. Roger plus Angela. Katanya ngeri banget, cuy. Let's go lah ya. Kita lihat lah. Ini gue pakai emblem assassin, ya kan? Gue gak tahu nih, lebih cocokan emblem assassin atau emblem fighter. Karena gue sini baru 11 pertandingan. Kalau gue pribadi, kalau mau meningkatkan durability lebih tinggi sih sebenarnya emblem fighter ya guys ya.
Cuma karena sini kita punya kufro, ya kan, punya badan, ya kan, sudah ada yang pasang badan, is okay. Lu lihat cok, gua doang yang nggak ada expertnya, guys, teman gua expert semua, cuy. Lawannya Novanto doang yang nggak expert cuy. Gua sama Novanto ini yang nggak ada expertnya. Tenang. Dengan kekuatan Top Global Solo, kita akan memainkan Leo. Ngeri-ngeri mungkin. Let's go. Let's go! Pertama gua pakai Ash Retribution aja kali ya. Gitu dong. Wesh, cakep. Muter. Biar cepat bang. Muter. Stop! Oke. Cakep. Sarap. Skill satunya kalau ditahan bakal cepat selesai atau gimana ya? Gua enggak ngeluh. Atau sama aja damage-nya, cuy. Ah! Wah, kenapa sebut dia, cuy? Kalau adalah hop. Aman. Janganlah. Takut. Aku mah masih pemula. Jangan lu terlalu brutal ya guys ya. Jangan terlalu brutal dulu cuy. Ini lu. Ngomong-ngomong ini lawannya kayak gituan ya. Udah, satu armor deh. Biar ngeri. Let's go! Sabar cuy. Sabar. Ada bapak-bapak, teman-teman. Ya. Ini saatnya. Punten, mamang. Maju lo. Lo. Eh, ini bay. Buta lo. Lah. Oh, ini mau. Asem nggak modar dia barusan. Cucu. Bisa ngono, boy. Pakai answer strike, mantap nggak, cuy? Kira-kira, cuy. Ini, long. Budak lo. Long. Kacang. Ada orang. Boy! Sini boy. Aduh. Dada gua sakit sumpah. Oke, dapat. Wih, nice. Kena. Nice. Dada retri, bang. Dada retri. Sabar. Balik. Mundur aja, bre. Gak ada retri, bre. Aduh, dia maksa terus, yuk. Gas lah. Let's go! Sabar. Otw bang. Punten, mamang. Rasakan amarah. Bang! Oke, dapat. Inilah, cuy. Kita sebenarnya harus percaya ini, cuy. Sama teman kita ini, cuy. Kita kayak gini, cuy. Kalau gua bantuin si Kufrain dari awal, dua mati dari tadi tuh, cuy, Rogernya, cuy. Inilah kadang-kadang kesalahan gua ya, guys, ya. Kesalahan gua dan beberapa player-player solo, ya. Mungkin karena sering tidak ketemu sama orang-orang yang susah dipercaya, gitu kan. Makanya jadi kayak ada tim yang butuh betul bantuan, kita nggak percaya. Ini blunder nih, kan? Paham nggak maksud gue, cuy? Itu ngapain? Aduh. Ganggu dia. Sabar. Iya. Oke. Jill, mau ngapain lu, Jill, ah? Woi. Maju! Flicker, cuy! Kurang ajar, sianya. Aduh, flicker dia, guys. Kamu panik ya. Sabar ya. Buat teman kita butuh bantuan nih, guys. Let's go. By the way, ini gua mau bikin Leomord yang berbeda nih, guys. Leomord ngeri. Siapa itu? Rasakan amarah. Hadap. Ayo. Ah. Kamu pasti panik. Kamu sini mau apa? Ayo lo, kaget. Sing. Dimasuki dia, boy. Dia orang bukan ya. Ini saatnya. Ayo lo, kaget. Sigit. Tari gini. Ah! Nasi goreng! Gak dapat bab sih. Tapi yang penting modar lah ya. Lah! Ngapain dia, cuk? Kurang ajar sih. Sing! Gas! Bang!
Itu gua kena ikat. Tolong aku. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Ai, walah majang mati aing. Bangke, bangke. Itu barusan goblok sih, guys. Ya guys ya. Goblok banget sih itu barusan gue itu, guys. Guys asli. Bisanya kena selo sama anjing lah, guys. Hati, nice. Asem, asem. Sempak lah. Oke lah, oke lah, oke lah, oke lah. Kita jangan bikin kesalahan lagi, guys ya. Cukup mati satu kali, cuy. Masa kita pertandingan ke-12 harus mati banyak, enggak boleh. Iya, 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 iya. Sepi banget. Ya. Kayaknya semakin lama ditahan semakin gede damage-nya deh. Ah iya. Makin lama ditahan skill satunya semakin gede damage-nya sih. Dia nge-charge gitu. Oke. Okay. Ini kayaknya dikasih pasang dia udah. Banget nih, cok. Kayak rame. Ya. Ini saatnya. Jill, mau ngapain lu Jill, ha? Maju lu! Hei, jangan pergi lu! Gua bakar lu! Hei! Begini, astagfirullahaladzim! Goblok! Sorry lah ya. Buk banget gua barusan itu, Jo. Sumpah. Kok ngebarbar anjing? Apa ini, guys? Tuh, udah ngobet. Nyaris, Jo. Oke, oke, oke. Let's go! Gas, 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 gas. Musuh terlihat. Gas. Oh, matiin Rogernya, matiin Rogernya. Matiin Rogernya nih. Ini saatnya. Sing. Oke. Okay. Tung. Lagi. Emang kita butuh bantuan sih tuh. Bantu dulu lah ya. Saya mau main juga. Maaf. Jangan pergi lu. Apa ini, guys? Got it. Tolong aku. Dimasukin. Jilong. Sungkit Jilong. Malah recall. Oh gitu main MM lu lihat. Oh gitu main MM. Baru tahu. Ya ampun, guys, guys. Semoga kalian terhindar dari orang seperti dia. Ayo, gas. Halo, guys. Saya mau main juga. Gua bantai. Jangan pergi lu. Belakangnya hajar, boy. Kayaknya gua butuh Brotus deh. Mending Brotus ya, daripada ya gak sih, Brotus ya sih, Brotus aja lah ya. Pokoknya skillnya apa, kebanyakan dari skill sih damage-nya sih. Kurang ajar sianya. Tuh. Pas. Apa ini, guys? Ubah. Ini saatnya. Gua tabain lo. Muter. Sing. Sing. Gerboy. Anjir. Lu lihat Suren, cocok. Siapa ngeklik Suren itu, Bang? Aduh. Dur. Ini lagi split. Orang dia, Bre. Kita masuk satu call-nya. Jill, mau ngapain lu, Jill, ha? Kamu sini mau apa? Cuk. Kurang ajar, sianya. Hei, anjir. Dia. Tenang ya bre, comeback kita ini slow.
cuy. Ini harus kita pelajari dulu ini cuy, asli. Oke, BOD bersikat pun ini jadi. Dulu dong. Baik, teman kita baik, bantu. Meluncur. Ingat. Kalau mau satu-satu. Gas, mati. Langsung, Lord. Langsung, Lord. Sepi banget. Lot. Nah, di reset, guys. Seperti ini. Semangat, woi. Jangan dong. Bunyi ini 312 harusnya nih cuy. Boleh lihat ya. Tuh ini harusnya. Kurang ajar cianya. Asem lah. Jangan pergi lu. Ajar aja. Ajar aja boy. Ajar aja boy. Sok keras dia. Haduh. Pemandangan. Lah. Jangan pergi lu. Woi. Aduh anjir masih tempat tembus dia. Sony mah. Ah, iwa peye. Oh iya mending ber ini cuy, mending Bluetooth sih. Kenceng. Amis. Tah. Bentar dulu dah. Ayam Minjilong siap cat al dia guys. Di paling ayam. Oke dapat mati. Cakep. Gua tabain lo. Mati. Nice. Jangan dong. Dia kabur. Dia maju sih mati dia. Musuh terlihat. Mati. Mati. Ini lagi mati nih. Hey. Triple kill. Kamu pasti panik. Oke aman clear. Tinggal banget ngeliat tinggal lakunya si Jidong ini. Rekal. N. Keuntungan bagi pemula newbie yang baru main Leomord. Aduh, ketikan terakhirnya Jidong. Gue selalu berharap orang-orang seperti itu sebagai lawan, cuy. Lebih menantang soalnya, cuy ya. Kalau sebagai lawan, setuju gak, guys? Asli. Aduh, Jidong. Kata kasar ya kerjain orang ini ya. Gua kasih ini cuy. Nah, fungsinya ini cuy kalau enggak salah ya kan. Kalau kalian yang pernah setim sama dia terus kalian blacklist itu nanti kalau ketemu itu sebagai lawan. Semoga gitu kan. Yeah. Semoga aja kayak gitu ya kan. Oke lah cuy, segitu aja bro ku buat konten kali ini. Perdana memainkan Leomord ya. Gua sih bakal berusaha belajar banyak ya, karena banyak banget yang harus gue pelajari cara bermain Leomord ini, seperti kombonya, buildnya, dan buildnya juga kurasa ada yang salah kalau lihat ini cuy. Tapi kalau untuk dari emblem menurut gue mungkin emblem assassin ya, atau mungkin nanti gue bakal pakai emblem fighter, kira-kira mana yang lebih worth it ya. Dan komen di bawah buat kalian yang para user Leomord ya, bisa komen di bawah kira-kira combo build seperti apa yang cocok buat si Leomord. Dan emblemnya emblem apa? Emblem assassin atau emblem fighter? Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Yang buat para user-user Leomord. Oke, segitu aja cuy. Jangan dicontoh orang seperti Jidong itu ya guys ya. Tidak sangat-sangat layak ya kan. Bruh. Bagusnya orang seperti itu sebagai lawan. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Dan seperti biasa cuy, tetap solo, tetap strong. Salam. Bye-bye.
The enemy has slain more.